Dah. Tadi kita tengok time lapse tu. Proses untuk kita carving dia. So sekarang ni kita dah dapat bentuk dia. So macam ni. Okey, dah dapat bentuk dia. So prosesnya kita cantikkan dia. So biasanya pisau ni dia akan gampang pula. So kalau sebalik-baliknya pisau yang kecil senang kita nak lenturkan dia, kita nak bentukkan dia. Bila kita nak tekan tu dia mudah mengikut. Sebab kalau kita guna pisau besar susah sikit. So proses seterusnya adalah kita kemas kini lah. So kalau dia bentuk curve lah. Kalau dia bentuk bersegi lah. Kalau dia bentuk bulat-bulat lah. So proses ni ambil masa sikit, buat slow-slow. Ni adalah proses untuk kita kemaskan dia lah, finishing dia. So kalau boleh sudut-sudut yang kita rasa tajam ni, sebab dia gabus ya, polystyrene dia mudah patah. So apa kita buat adalah kita bentukkan dia bulat ataupun sedikit curve lah, supaya dia tak mudah. Kalau macam ni dia mudah patah. So bila kita bulatkan dia, sudut tu akan mudah terjaga. So teruskan proses tu sehingga siap. Selepas siap baru kita sapu filler untuk tutup-tutup bahagian-bahagian yang tak cantik ni, guna kertas pasir. Seterusnya sapu lagi dengan cat 2-3 layer sampai dia bernicin macam ni lah. Okey, itu saja, sekian, terima kasih.